meliuk-liuk, menantang ombak. Para atlet olahraga ekstrim ini beradu jurus di Pantai Watu Karung, menjadi yang terbaik menaklukkan ombak. Aksi para peselancar dari 14 negara ini meramaikan ajang International Surfing Championship. Ajang yang digelar pemerintah Pacitan ini merupakan yang kedua kalinya. It was fun, it was really good. Yes, really nice waves and really good waves. Yeah, it was, I didn't make it, I came third, but it's okay. Pantai Watu Karung menjadi salah satu lokasi favorit bagi para pemburu ombak, karena memiliki ombak yang besar dan memanjang. Tak heran, pantai ini juga kerap dikunjungi peselancar dari berbagai negara. Surfing tingkat dunia ini digelar hingga 20 Agustus. Kejuaraan akan rutin digelar setiap tahun karena banyaknya animo peselancar dunia dan juga untuk menarik wisatawan datang ke Pacitan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.